Bupati Merangin Al Haris menyerahkan SK calon pegawai negeri sipil atau CPNS kepada 247 yang lulus tes umum dan khusus pada tahun 2018 lalu. Pasca penyerahan SK tersebut, CPNS diminta aktif bekerja. Bertempat di pelataran kantor Bupati Merangin, sebanyak 247 SK CPNS diserahkan, terdiri dari guru, tenaga medis, dan tenaga teknis. Bupati Merangin Al Haris mengatakan setelah menerima SK tersebut dari Menpan, pemerintah Merangin langsung membagikannya dengan harapan para CPNS tersebut bisa menerima gaji. CPNS juga dituntut fokus bekerja sebagai aparatur negara. Kita menyerahkan SK CPNS untuk tahun anggaran 2018 ya. Yang hari ini mereka sudah menerima NIP, kita SK-kan dan diberi tugas sesuai dengan lokasi pelamar mereka. Harapan saya, adik-adik yang hari ini menerima SK ini bekerja dengan baik, ya, ikuti aturan yang sudah ada, jangan malas, jangan tidak melayani masyarakat, gitu kan? Kenapa? Karena mereka ini orang muda yang baru bertugas. CPNS Merangin yang lulus sebanyak 248 orang, lantaran ada yang meninggal dunia setelah pengumuman kelulusan, sehingga 247 yang bisa dibagikan SK-nya. Dari Merangin, tim liputan melaporkan.